Gerhana matahari total membuat sejumlah wilayah utara Meksiko menjadi gelap gulita pada Senin lalu. Peristiwa ini menarik perhatian penduduk lokal dan juga para wisatawan yang menyiapkan diri mereka dengan membawa kacamata dan filter khusus untuk bisa menyaksikan gerhana matahari total. Di kota Mazatlan, Meksiko, orang-orang berkumpul di tepi pantai agar bisa menyaksikan gerhana matahari total yang diperkirakan akan pertama kali terlihat di kota tersebut. Sementara di kota Tereon, para astronom dan ilmuwan amatir menyiapkan teleskop untuk mengantisipasi gerhana matahari total yang diperkirakan berlangsung selama 4 menit. Gerhana matahari total juga bisa disaksikan di Amerika Serikat. Warga dan wisatawan berbondong-bondong berkumpul di berbagai tempat di kota New York, Amerika Serikat untuk bisa menyaksikan gerhana matahari. Orang-orang yang berkumpul di Times Square, kota New York hanya bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian yang mencapai puncaknya pada pukul 15.25 waktu lokal. Warga dan wisatawan di New York juga berkumpul di Museum Intrepid untuk bisa menyaksikan gerhana matahari. Para ahli mendesak penggunaan kacamata khusus bagi mereka yang ingin menyaksikan gerhana matahari untuk mencegah kerusakan pada mata jika menatap matahari. Selain di New York, warga di kota Millerton, Oklahoma, Amerika Serikat juga tampak berkumpul untuk menyaksikan gerhana matahari total yang terakhir kali mereka saksikan 7 tahun silam pada tahun 2017. Pada gerhana matahari total ini, bulan akan menutup matahari di sepanjang jalur kecil yang biasa disebut sebagai Path of Totality atau Jalur Totalitas. Di sepanjang jalur totalitas ini, orang-orang bisa melihat mahkota matahari yang biasanya tidak bisa terlihat karena kecerahan matahari. Gerhana matahari total akan melewati beberapa wilayah di Amerika Serikat dan memasuki sebagian kecil wilayah Kanada yang akan berakhir pada pukul 17.16 waktu setempat.